السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وأما بعد. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada petang ini kembali untuk segmen Destinasi Ummah. Dan mendahului Destinasi Ummah seperti biasa ialah segmen Mukmin Profesional. Dan pada petang ini insyaAllah kita akan berbicara berkenaan dengan membina kehidupan, ya, membina kehidupan dengan sikap memberi. Suatu tajuk ataupun topik yang cukup menarik saya kira untuk kita perkatakan pada petang ini, kerana kita baru saja selesai menyambut Aidilfitri dan juga selesai dalam ujian Ramadan, yang mana dalam ujian Ramadan boleh dikatakan ramai yang telah memberi, ya. Dan insyaAllah pada petang ini sikap memberi itu akan kita teruskan untuk membina sebuah kehidupan yang unggul dan profesional. Dan bersama-sama kita pada petang ini seorang kolumnis, seorang penulis, motivator dan juga perunding latihan yang tidak asing lagi, Al-Fadhil Ustaz Fahrul Muhammad Juwaya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar Ustaz pada petang ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ya. Jadi begitulah Ustaz, ya. Memberi ini satu perkara yang saya kira di mana-mana pun boleh kita lakukan, ya. Dan tinggal lagi nak atau tak nak, macam tu, ya. Jadi insyaAllah pada petang ini kita akan memperkatakan berkenaan dengan memberi ini. Jadi memberi dalam konteks mana yang Ustaz masukkan? Silakan Ustaz. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa wala. Sahabat saya Tuan Haji Fahmi Zainal Abidin, seterusnya kepada saudara-saudari sidang pendengar Radio IKIM yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya kita masih berada dalam suasana ilmu, bi'ah yang solehah, bi'ah yang baik, ya. Mudah-mudahan dengan ilmu yang kita terima hasil daripada perbincangan dalam Radio IKIM khususnya dan juga di mana-mana saja tempat untuk kita menimba ilmu, mudah-mudahan ilmu itu akan dapat menambah keimanan kita. Kerana untuk menjalani kehidupan yang serba mencabar ini, kita perlukan ilmu, yang mana ilmu itu akan menambah keimanan kita. Saya teringat ungkapan yang mengatakan bahawa janganlah pinta kehidupan yang mudah, yeah, tapi pintalah hati yang penuh dengan iman untuk tabah menghadapinya. Jadi mudah-mudahan sedikit sebanyak pencerahan yang kita buat dalam majlis ini, dalam segmen ini, akan menambah keimanan kita. Kita hidup dengan apa yang kita dapat, tetapi kita membina kehidupan dengan apa yang kita berikan. Ha, itu beza, ya, yeah, antara hidup dengan kehidupan. Saya. Mudah-mudahan kita bukan hidup saja di dunia ini, betul, tetapi kita membina kehidupan. Dia ada beza antara hidup dan kehidupan. Kalau dalam bahasa Inggerisnya, antara living dengan life. Yeah. Dia ada beza antara hidup dengan kehidupan. Apa yang dimaksudkan dengan hidup? Hidup biasalah, ya. Kita untuk kita membina kehidupan dengan makanan, dengan pakaian, dengan minuman, dengan kenderaan dan sebagainya. Iaitu physical dan material kita. Saya. Itu yang kita bina hidup kita. Tetapi apabila kita bercakap tentang kehidupan yang dikata life itu, ya, kita membina kehidupan dengan kasih sayang, dengan persaudaraan, dengan kemaafan, dengan simpati dan empati, soal-soal rasa, soal-soal sifat-sifat bagi hati. Saya. Jadi saya. Kita jangan hidup semata-mata, tetapi kita kena bina kehidupan. Ya. Yeah. Jadi saya buat contoh supaya nampak, ya. Rumah dibina, hidup kita dengan hidup kita membina rumah. Rumah itu dibina dengan kayu, dengan batu, dengan paku, ya, dengan, yeah, material. Tetapi saya. Rumah tangga, ya, rumah tangga dibina dengan mawaddah, warahmah, kasih sayang dan sebagainya. Saya, ya? Saya. Sebab tu ada beza antara house dengan home. House tu rumah, yeah, tetapi home itu lebih rapat kepada rumah tangga. Jangan rumah kita hanya menjadi house, mungkin lapang, tetapi oleh tak ada kasih sayang kerana tidak ada kemesraan, maka rumah yang lapang itu nampak sempit dah. Kerana sempitnya hati, ya. Sebab itu kita jangan membina rumah, tetapi kita kena membina rumah tangga. Itu bezanya antara hidup dengan kehidupan. Saya. Bagaimana kita untuk membina kehidupan? Saya teringat ungkapan dalam bahasa Inggeris, nanti kita terjemahkan ke dalam bahasa Melayu, ya, Ustaz Damri, ya. Saya. We make a living by what we get, but we make a life by what we give. Artinya kita membina hidup dengan apa yang kita dapat. Saya. Tetapi kita membina kehidupan dengan apa yang kita berikan. Di sinilah sikap memberi itu sangat penting, ya, Ustaz Damri, ya. Saya. Cuba kita lihat contohnya kalau kasih sayang.
Kasih sayang ni ada golden rule dia, ada hukum sunnatullah. Golden rule dalam pergaulan kita ialah kita nakkan kasih sayang. Semua orang nak kasih sayang. Tetapi kenapa kasih sayang makin sukar didapati ataupun kita miliki? Kerana kita tidak menempuh hukum kasih sayang itu. Hukum kasih sayang itu ialah kita hendaklah memberi kasih sayang, barulah kita dapat balik kasih sayang itu. Tadi, ya. Jadi orang nak kasih sayang tetapi kedekut, bahil untuk memberinya, maka tidak akan dapat. Itu yang dikatakan pentingnya hidup kita dalam memberi. Contohnya dalam rumah tangga, Zamri, walaupun ini subjek dalam Mahligai Kasih ya, saya. Tapi saya tumpang sajalah. Ya, dalam rumah tangga kita ada peranan dan ada hak. Ada peranan, ada hak. Suami ada peranan dan suami ada haknya. Isteri ada peranan dan isteri ada juga haknya. Jadi kenapa rumah tangga itu boleh jadi harmoni? Kalau kedua-duanya fokus kepada menjalankan peranan ataupun tanggungjawab. Jadi apabila suami menjalankan peranan dan tanggungjawabnya, hak isteri akan dipenuhi. Kalau isteri menjalankan peranan dan tanggungjawabnya, hak suami akan dipenuhi. Barulah rumah tangga itu harmoni. Tetapi kebanyakannya kita tidak tumpu kepada peranan, tetapi lebih fokus kepada hak. Untuk hak. Hanya orang yang ada sikap memberi saja, yang tinggi saja, yang dapat tumpu kepada peranan. Kerana apabila kita nak bawa peranan, artinya kita kena memberi. Tetapi apabila kita menuntut hak, artinya kita fikir how to get saja. Jadi ini yang menyebabkan rumah tangga tidak harmoni, Ustaz Zamri. Jadi sebab itu orang yang berjaya dalam kehidupannya ialah orang yang banyak memberi. Kita lihat, kalau kita tengok ungkapan-ungkapan motivasi ataupun pakar-pakar psikologi, yang saya tidak ingin menimbulkan dikotomi ataupun pertentangan antara motivasi dengan agama. Kita lihat titik-titik persamaannya. Orang motivasi ataupun pakar-pakar motivasi mengatakan bahawa kalau kita nak berjaya, tiru saja sikap orang yang berjaya. Tiru saja sikap orang yang berjaya. Jadi dalam Islam begitu juga, orang yang paling berjaya ialah Rasulullah. Jadi kalau kita nak berjaya, tiru saja sikap Rasulullah. Antara sikap yang kita nak tiru pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini ialah sikapnya dalam memberi. Jadi Rasulullah berjaya dalam hidupnya di dunia dan alhamdulillah di akhirat pastinya, kerana Rasulullah adalah orang yang paling banyak memberi. Contoh, kalau kita tengok empat sifat Rasulullah: siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Tabligh itu ialah menyampaikan. Artinya memberi. Rasulullah sentiasa memberi ilmu, sentiasa memberi perhatian kepada masalah-masalah, kepada cabaran-cabaran, kepada rintihan-rintihan oleh umatnya. Contohnya kalau kita lihat, Rasulullah SAW yang paling banyak memberi sedekah. Dalam keadaan Rasulullah sukar ataupun dalam keadaan senang. Dan kalau kita baru-baru ni kita lalui bulan Ramadan, kita lihat bagaimana sikap Rasulullah. Rasulullah memang pemurah, tetapi pada bulan Ramadan sikap pemurahnya lebih luar biasa. Sehingga didatangkan satu analogi, rihil mursalah, macam angin yang kencang. Angin yang kencang, begitu Rasulullah memberi. Dan Rasulullah dalam peristiwa Futuh Mekah, pembebasan kota Mekah, Rasulullah melakukan sesuatu yang besar, iaitu memberi kemaafan. Sedangkan kafir Quraisy yang sedang dihadapinya, orang yang pernah menyusahkannya, pernah memboikotnya, sampai nak membunuhnya. Tapi Rasulullah kata apa? Hari ini kamu bebas. Rasulullah memberi kemaafan. Sekali lagi, begitu juga di saat-saat akhir detik-detik akhir Rasulullah, ketika sakaratul maut, Rasulullah sempat berpesan. Pesan-pesanan Rasulullah itu antaranya ialah as-salah, as-salah. Artinya Rasulullah dalam saat kritikal pun Rasulullah masih lagi memberi, iaitu memberi nasihat dan peringatan supaya umatnya menjaga solat. Lihat begitu ya. Dan sikap Rasulullah dalam memberi ini diikuti oleh para sahabat Rasulullah SAW. Yang diberitakan lebih kurang jumlahnya 124 ribu ya. Baru kita dapat faktanya bahawa makam sahabat-sahabat ataupun sahabat yang dimakamkan di Mekah dan Madinah lebih kurang 30 ribu saja. Artinya 2/3 lagi mati di luar Jaziratul Arab. Kenapa? Kerana sikap mereka untuk memberi. Menyampaikan dakwah, menyampaikan dakwah, untuk memberi manfaat kepada umat yang kemudian, termasuk kita. Jadi begitu juga kalau kita lihat dalam ajaran Islam, kaya dengan prinsip-prinsip memberi. Cuba kita lihat solat. Dalam solat kita
memuji Allah. Kita memberi selawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam duduk tahiyat kita memberi salam kepada para malaikat. Kita memberi salam kepada orang-orang mukmin yang lain ya dalam solat. Begitu juga dalam puasa. Kita digalakkan memberi makanan kepada orang yang nak membuka berbuka puasa yang mana tidak dikurangkan sedikit pun pahala orang berpuasa. Saya. Ya, tapi pahala itu juga diberikan kepada orang yang memberi makanan ya. Jadi kita lihat tengok ya. Begitu juga dalam ajaran zakat. Kita kena memberi dan sebagainya. Jadi ini menunjukkan bahawa dalam prinsip-prinsip ajaran Islam sudah ada mekanisme membina kecemerlangan dengan sikap memberi. Cuba kita lihat juga satu hadis yang terkenal dibacakan. Bagaimana bila dicakap tentang amal jariah yang mengalir pahalanya terus walaupun seorang itu telah meninggal dunia. Tiga perkara ya Ustaz Zamri ya. Yang pertama sedekah jariah. Sedekah jariah ialah apa yang kita berikan. Kemudian ilmu bermanfaat yang kita berikan, kita ajarkan dan juga anak yang soleh melalui didikan yang kita telah beri tenaga, beri usaha segala-galanya untuk mendidik anak yang soleh, yang anak yang soleh itu akan mendoakan kepada kita. Jadi kalau kita lihat tiga, dikata sedekah jariah, ilmu yang kita ajarkan dan juga anak yang mendoakan, anak soleh yang mendoakan kita, semua berdasarkan prinsip-prinsip memberi ya Ustaz Lambi. Jadi inilah yang dikatakan dalam ajaran Islam, kalau kita ikut saja ajaran Islam, insyaAllah kita ada mekanisme untuk menuju kecemerlangan. Itu yang dikatakan mukmin profesional ialah orang yang berfikir how to give, bukan berfikir how to get. Ini penting ya. Dan sebagai akhirnya dalam permulaan ini ialah Allah Subhanahu Wa Taala juga bersifat memberi. Sebab tu antara banyak Asmaul Husna yang 99 tu, satu yang terkenal ialah Al-Wahhab, artinya Allah Maha memberi. Contohnya kalau kita tengok Allah memberi tanpa kita minta Ustaz Zamri ya. Betapa mulia, betapa agungnya Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa kita minta. Hari ini saya rasa tidak ada orang yang minta oksigen. Tak ada orang yang minta oksigen. Tapi Allah berikan oksigen pada kita. Allah masih lagi beri cahaya pada mentari, berikan bumi ini segala-galanya pada kita. Allah memberi tanpa kita minta. Setengah orang bukan saja dia tidak berdoa Ustaz Zamri, dia lupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi apakah orang yang lupa berdoa malah lupakan Allah ini, Allah Subhanahu wa ta'ala sekat daripada dia menikmati cahaya matahari, oksigen dan sebagainya? Tidak, tidak. Allah terus memberi ya. Yang kedua, Allah memberi tanpa minta dibalas. Kalau kita nak balas apa yang Allah berikan kepada kita, kita tidak mungkin terbalas. Bukan saja kita tak dapat membalasnya Ustaz Zamri, malah mengira pun kita tidak akan dapat mengira nikmat Allah. Wa intu nikmatullah la tusuha. Kita akan tidak akan dapat membilang ataupun mengira nikmat Allah. Kalau mengira dan membilangnya pun kita sudah tidak mungkin, apatah lagi untuk kita membalasnya. Jadi Allah memberi tanpa minta balasan. Yang ketiga, Allah memberi berulang-ulang dan berterusan. Kita cuba kita lihat ya. Kita apabila kita menjadi hamba Allah dan khalifah, kita ketika kita hidup ini penuh dengan penjagaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana jantung kita sekarang berdetik, bagaimana sistem pernafasan, sistem penghadaman, sistem dalam kehidupan kita seluruhnya berjalan, puluhan sistem dalam kehidupan kita. Yang ini adalah detik yang Allah Subhanahu Wa Taala memberikan nikmat pada kita secara berterusan dan secara berulang kali. Dan kita rasa apa yang Allah berikan adalah kebaikan pada kita untuk kita memberi kebaikan kepada orang lain. Jadi saya rasa cukup sekadar itu. Dan insyaAllah kalau ada respon, kalau tidak kita teruskan ya. InsyaAllah. Jadi respon anda boleh gunakan salah satu daripada medium yang telah kami sediakan untuk anda, iaitu melalui laman Facebook di ikim.fm. Telah pun tersedia maksud saya postnya di situ ya, postnya di situ untuk anda memberikan komen, soalan, dan juga melalui SMS taipkan IKIM, jarakkan, hantarkan komentar anda ke 39111 dan juga melalui talian telefon 0362051500. Dan Ustaz ya, kalau mungkin selepas ini dapatlah Ustaz selitkan serba sedikit berkenaan dengan perasaan selalu kekurangan ya Ustaz ya, yang menghalang sikap memberi itu tadi. Jadi apakah implikasinya dan apa pula ubatnya Ustaz ya. Baiklah, kita terima panggilan pertama pada petang ini melalui talian telefon 03-6205-1500. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz Zamri. Ya, siapa di talian? Haji Ahmad berpanggilan dari Pulau Pinang Ustaz. Haji Ahmad dari Pulau Pinang ya. Pulau Pinang di bahagian mana tu Haji?
developnya di Gelugur. Ya. Gelugur, okey. Teruskan dengan soalan ataupun komentar kepada Ustaz Farul, ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan ataupun ingin dapat komen dari Ustaz. Ada kalanya kita ingin memberi dalam konteks memberi wang ataupun sumbangan, tetapi kadang-kadang timbul kerisauan. Kalau terus memberi, takut tak cukup untuk keluar keluarga. Yeah, bagaimana pendapat kita? Menarik itu. Ya. Ada kaitan dengan soalan saya tadi, Tuan Haji Ahmad. Ya. Terima kasih, Tuan Haji. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Itu dia panggilan pertama pada petang ini. Panggilan kedua. Assalamualaikum. Hello. Yes. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Siapa di talian? Saya Roslina binti Abu Talib daripada Seri Manjung. Seri Manjung. Okey. Teruskan Puan Roslina. Okey. Assalamualaikum Ustaz Farul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya nak syukur alhamdulillah dulu tidak terhingga saya kepada Allah SWT. Saya syukur sangat saya dapat cakap dengan Ustaz. Saya selalu mengikuti Ustaz dalam kolom solusi. Terima kasih. Okey. Ustaz memang alhamdulillah Allah anugerahkan hebat ilmunya. Saya suka lebih kepada tasawuf, mendidik hati kita. Begitu juga dengan surat diri saya. Okey, dan soal memberi ini, saya rasa Ustaz, saya ni taklah pandai sangat, tapi bagi saya dalam konsep memberi ini, sebenarnya memanglah sebagai manusia, kita selalu rasa tidak cukup, kekurangan, ya. Dan kadang-kadang adanya gejala godaan syaitan juga. Dia tidak ingin manusia membuat kebaikan. Tapi bagi saya, konsep mujahadah ini yang perlu kita sentiasa amalkan. Bagi saya lah, yang orang kata kedil ilmunya ini, saya rasa kita kena paksa diri. Kalau tidak, kita rasakan esok kita tak mampu lagi nak membuat kebaikan. Apakah aku mati selepas ini? Saya selalu rasakan gitu. Saya selalu memaksa diri saya membuat kebaikan. Harta kecil saja, gula-gula sebiji pun, memaksa diri untuk membuat kebaikan kerana saya rasa esok saya akan mati, Ustaz. Tapi kadang-kadang, ada kalanya kadang kita terganggu juga. Tapi bila kita maksa itu, Ustaz, kalau kita memberi dari hati kita walau sedikit, tapi alhamdulillah, Ustaz, ketenangan itu kita rasa tak dapat beli dibeli. Saya rasa manisnya kita rasa. Bagaimana pandangan Ustaz kalau kita nak meningkatkan lagi keimanan kita dari segi memberi ini tanpa kita ada rasa kecewa kalau orang tidak mengucapkan terima kasih? Kita mengharapkan rahmat Allah sahaja. Wallahu'alam Ustaz. Selamat Hari Raya. Assalamualaikum. Wallahu'alam dari saya. Bersemangat sekali Puan Roslina, ya. Dan kita terima satu lagi panggilan atau SMS. Kita tumpukan kepada SMS. Soalan bertanya Aida, ya. Aida Amir bertanya, antara derma ke masjid yang bakal dibina lagi 5 tahun dengan derma yang derma ke tabung Somalia, mana satu yang perlu didahulukan, katanya, ya. Kadang-kadang hati terfikir kalau derma ke masjid yang belum dibina, adakah betul masjid itu dapat dibina satu hari nanti? Jadi ini pun dilema dalam derma, Ustaz, ya. Juga tidak kita hampakan daripada saudara Muhammad Nasir Abdullah, ya. Katanya, bagaimana hendak melatih anak-anak kita bersedekah? Ini soalan cepu emas, Ustaz. Okey, silakan Ustaz, ya. Terima kasih kepada sahabat-sahabat saya yang bertanya, semua pendengar-pendengar, ya. Jadi yang pertama, Cik Ahmad daripada Gelugur, ya, saya. Tentang kita apabila kita nak memberi timbul kerisauan, ya, apakah mencukupi untuk apa yang kita ada bagi keluarga kita. Saya. Begitu juga Puan Roslina, ya, tentang memberi godaannya, perlukan mujahadah dan sebagainya. Jadi saya himpunkan semua soalan ini dan soalan Cik Aida sekali, Puan Aida, kata Cik Aida, ya, dengan penerangan kenapa sukar sangat kita memberi. Kenapa sukar sangat kita memberi, ya? Apa halangan-halangannya ataupun hambatannya? Yang pertama yang kita rasa, kadang-kadang kalau kita nak memberi ni, orang tak pandai berterima kasih, jadi kita marah. Kita harap bila kita agak ada orang susah, kemudian kita bantu dia, tiba-tiba kita pula susah. Kita harap dialah yang akan membantu kita semula. Jadi itu. Tetapi tidak terjadi begitu. Jadi akhirnya timbullah peribahasa yang kata seperti melepaskan anjing tersepit. Jadi kita rasa geram. Rasa tak suka kerana orang tak pandai berterima kasih. Sebenarnya, kita hidup dalam dunia, kehidupan manusia yang di dunia ini memang tak pandai berterima kasih. Saya teringat apa yang ditulis oleh Dale Carnegie dalam bukunya Stop Worrying and Start Living. Dia kata, kalau jika kita mengharapkan terima kasih
atas apa yang kita berikan, nescaya kita akan menjadi orang yang sakit jiwa. Mm-hmm. Kerana umumnya manusia tidak pandai berterima kasih. Oh, yeah. Itu harap. Jadi bila kita berikan seorang, orang tak pandai berterima kasih, itu biasa. Itu biasa. Mm-hmm. Kalau kita nak harap kita bagi kebaikan, semua orang berterima kasih kepada kita, kalau kita nak hidup, itu hidup di planet lain. Yeah. Bukan di bumi ini. Bukan di bumi ini. Tetapi kita kena jaga macam tu. Apakah kerana orang tidak pandai berterima kasih menyebabkan kita berhenti memberi? Mm-hmm. Kalau kita bersikap demikian, kita sebenarnya ego. Saya. Kerana apa? Cuba kita lihat Allah Subhanahu Wa Taala. Mm. Allah Subhanahu Wa Taala memberi, macam kita katakan tadi, memberi tanpa mengharap terima kasih, memberi secara berterusan, betul tak? Yeah. Tetapi apa yang Allah Subhanahu Wa Taala terangkan hakikat sebenarnya manusia? Qalilum min ibadiyash syakur. Mm-hmm. Sedikit sekali daripada hamba-Ku yang berterima kasih, yang bersyukur. Yeah. Jadi sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala terus memberi, tetapi manusia tak pandai berterima kasih. Bukan saja tak pandai berterima kasih, bahkan menderhakai Allah, mensyirikkan Allah, sebagainya. Tetapi apakah Allah Subhanahu Wa Taala berhenti memberi? Tidak. Allah terus memberi. Jadi siapalah kita yang apabila kita tidak mendapat balasan daripada apa yang kita berikan, kita memberhentikannya. Artinya kita ada ego di situ, Tetapi jangan takut. Apabila kita memberi, ada hukum sunnatullah juga yang dikatakan golden rule juga dalam kehidupan ini. What you give, you get back. Apabila kita berikan, kita akan dapat balik. Dan apa yang kita dapat balik itu dari Allah adalah sesuatu yang lebih baik dan lebih banyak. Contoh, kita mesti melihat kehidupan ini bukan dengan pandangan lahir saja, Ustaz. Kita ada pandangan yang lebih hakiki, yang lebih maknawi, yang lebih kata-kata bukan sangat hidup tapi kehidupan tadi. Cuba kita lihat, memberi tidak akan mengurangkan. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala telah menegaskan bahawa harta yang dibelanjakan kepada Allah, ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan menumbuh 7 tangkai. Satu tangkai akan bertumbuh lagi 100. Artinya sedirham atau seringgit yang kita digandakan 700 kali ganda. Di mana? Di hari akhirat. Sebab itu kita dah bagi tahu dalam rancangan-rancangan yang terdahulu, keyakinan kepada hari akhirat sangat penting ketika kita hidup di dunia ini. Supaya kita tak kecewa dalam memberi. Sebab apa? Kita memberi, manusia tak membalas, tapi Allah Subhanahu Wa Taala akan membalasnya di hari akhirat. Sebab tu apa kata Sayyidina Ali? Harta yang sebenarnya menjadi milikmu ialah harta yang kau berikan ke jalan Allah. Yang lain tu kita tukang simpan saja, Ustaz Damri. Itu. Jadi artinya konsep harta ini jangan kita singkatkan dengan melihat dengan mata benda saja. Tetapi ada juga orang berhujah, ini manusia, Ustaz Damri, kata. Ialah pahala di hari akhirat, tetapi kita nak lihat juga kesannya di dunia. Ya, di dunia juga Allah memberi kesannya. Sebab itu kalau kita lihat dalam hadis-hadis, bagaimana nak bertambah rezeki ialah kita dengan mengeluarkan zakat. Bagaimana nak bertambah rezeki ialah kita dengan memberi sedekah. Tidak akan miskin orang yang memberi sedekah. Sebab itu saya ingin mendatangkan satu analogi, Ustaz Damri. Kalau kita tanam sayur, Ustaz Damri, kita ambil benih, katalah benih sawi ataupun bayam, kita taburkan di atas satu batas. Kemudian saya itu akan tumbuh. Tumbuh benih, jadilah benih, benih-benihnya. Terlalu banyak. Kalau kita biarkan dia tumbuh, kita akan dapat sayur yang kecil-kecil saja. Tetapi macam mana? Kita ambil, kita buangkan sikit, yang sikit. Jadi biarkan sebahagian dia tumbuh supaya dia tumbuh lebih besar. Begitu juga zakat. Apabila kita zakat, artinya membersihkan harta. Sebab itu di dalam hadis kata, perisai atau kubulah hartamu dengan zakat. Jadi bila kita jaga, harta kita akan bertambah dan sebagainya. Dan soal harta ini, Ustaz Zamri, saya dah tegaskan dahulu, soal harta bukan soal banyak atau sikit, tetapi soal berkat atau tidak. Jadi kalau harta kita dikeluarkan zakat dengan memberi, sikap memberi tadi, sedikitnya cukup, banyaknya boleh diagihkan. Tetapi kalau kita bakhil, kita tidak mau memberi, kita dapat harta, kalau sedikit dah tak cukup. Kalau banyak tak puas. Sebab itu kita terus mencari. Ini yang kita. Yang kedua saya kata tadi, bagaimana kalau kita rasa, kalau kita memberi tak ada apa-apa yang kita beri, kita nak berikan apa? Sebab orang nampaknya macam ni, Ustaz Zamri, bila bercakap soal rezeki, kita sinonimkan rezeki itu dengan duit ataupun dengan wang.
Sebab tu ada setengah orang bila kita tanya macam mana keadaan rezeki kau, ah, rezeki aku sempit lah. Jadi bagaimana kita nak luaskan rezeki? Simple aja. Kalau kita dapat jagakan didik hati saya dengan hati semua para pendengar di sana, cara kita meluaskan rezeki ialah dengan meluaskan pengertian kita tentang rezeki. Jadi automatik rezeki kita akan luas. Contoh, apabila kata rezeki kita duit. Jadi bila tak ada duit, kita rasa sempit rezeki. Tapi kalau kita luaskan pengertian rezeki itu bukan terhad kepada wang saja. Ilmu juga rezeki. Kesihatan juga rezeki. Tenaga yang sihat juga rezeki. Jadi kalau kita rasa kita ada rezeki yang banyak, bukan terhad kepada wang saja, kita sentiasa ada untuk memberi. Mungkin hari ini saya tak ada wang, tetapi saya ada tenaga yang boleh memberi. Tenaga saya membantu orang kan. Kita kata dalam satu hadis sahih, bagaimana kita ada 360 sendi dan setiap sendi itu kena meluarkan sedekah. Sekurang-kurangnya kita boleh memberi senyuman. Itu pun satu sedekah. Ataupun paling kurang kita mendoakan, kita memberi doa kepada sahabat-sahabat kita, kepada orang yang kita kenali atau yang kita tidak kenali. Itu juga memberi. Jadi Ustaz Zamri, kita jangan merasakan bahawa kita tidak ada apa-apa untuk diberikan. Kita sentiasa ada untuk kita berikan. Jangan hadkan kepada duit semata-mata. Okey, tentang persoalan tadi, kita tak cukup untuk keluarga kita. Memang di dalam Islam dia ada juga Ustaz. Panduan dalam Islam ini ialah kita tidak boleh boros, terlalu boros. Kita jangan macam tangan dalam analoginya. Tangan itu tidak boleh dilepaskan dan tidak boleh digenggam sangat. Dia pertengahan, wasatiyah. Contohnya macam ni ya. Kalau kita nak memberi zakat pun, kita kena cukup haul dan nisab. Bukan artinya ada sedikit sehingga termakan modal sekalian kan. Kita kena. Begitu juga apabila kita nak mewasiatkan harta kepada jalan Allah. Misal kata ada had-had yang telah ditentukan. Sa'ad bin Abi Waqqas bertemu dengan Rasulullah, dia nak semua dia nak bagi. Tapi Rasulullah kata tinggalkan untuk keluargamu. Jadi ada begitu. Tetapi yang kita perlu jaga, jangan kita menunggu semua kesempurnaan berlaku baru kita nak bersedekah. Itu salah. Sebab di sana ada satu hadis yang terkenal daripada Siti Aisyah, kata selamatkan diri kamu daripada api neraka walaupun dengan seulas korma. Jadi kita jangan fikir, wah, kalau ada satu lori korma baru kita nak bagi. Jadi kita kena buat itu. Jadi inilah yang dikatakan. Jadi untuk keluarga kita dan Ustaz Zamri, kalau dalam aulawiatnya, dari segi kita memberi, kerabat kita, anak-anak yatim, dia ada turutan dia. Kalau kita tengok dalam Al-Quran, mula-mula dengan kerabat kita. Kerabat kita yang susah lah. Kemudian anak yatim, barulah orang miskin dan sebagainya. Jadi turutan ini juga ialah satu panduan untuk kita dalam kita memberi. Okay. Jadi ini pesanan saya pada Cik Ahmad lah Pulau Pinang. Jadi jangan kita tidak memberi, kerana apabila kita memberikan, kita akan dapat lebih banyak dan lebih berkat. Cuma kita kena ada satu kebijaksanaan. Dan itu yang dikatakan perlu ilmu juga untuk kita amalkan. Jangan kita terlalu menggenggam dan jangan kita terlalu melepaskan tangan kita. Tentang Cik Rosmina, memang kadang-kadang kita kata selalunya, kenapa kita kata esok kita baru, kita dah kaya baru kita. Saya teringat satu cerita Ustaz Lamri. Boleh kita ceritakan sikit? Silakan. Tentang tentang ada satu ekor kucing duduk dengan satu ekor tikus. Dan tikus ini bersahabat dengan seorang ahli sihir. Saya dah ceritakan dulu. Tetapi dalam konteks ini saya nak ceritakan. Jadi tikus ini selalu diburu oleh kucing ini. Jadi tikus ini rasa hidupnya tersiksa. Dia minta ahli sihir itu tukarkan dia jadi kucing yang lebih besar. Dia tukar jadi kucing yang lebih besar. Jadi kucing dalam rumah tu takut. Jadi dia keluar rumah, dia jumpa anjing. Dia dikejar oleh anjing. Jadi dia minta tukar jadi anjing yang lebih besar. Jadi akhirnya dia jadi anjing. Dan anjing itu takut. Akhirnya dia pergi ke tengah-tengah halaman rumah dan tepi jalan. Dia nampak budak-budak baling dia dengan batu besar. Jadi dia pergi nak tukar. Tapi apa kata Alicia tu? Dia kata, tak guna kamu tukar fizikal kamu. Kerana walaupun kamu dah bertukar daripada tikus jadi kucing, jadi kucing jadi anjing, tetapi hati kamu tetap hati tikus. Apa maksudnya? Setengah orang bila dia hendak memberi, dia kata, apalah, dia saya miskin sekarang ni, saya tak boleh memberi sebab tak ada apa-apa pun. Kemudian dia berusaha, dah kaya, nampak dah kehidupan dia berubah. Kita kata, kita datanglah orang minta derma. Saya belum kaya betul-betul lagi, baru nak sikit-sikit aja. Waktu dia dah kaya betul kemudiannya, beberapa tahun kemudian kaya. Dia kata, saya baru nak merasa kaya betul. Jadi kata, akhirnya bila dia kaya betul, dia kata, ada lagi orang lain kaya sepatutnya awak minta pada orang itu. Jadi artinya, memberi adalah satu sikap. Bila katakan sikap, dia soal hati.
Yeah. Bukan soal ada atau tak ada. Saya. Jadi kalau kita kata sikap, kalau memberi itu terletak pada apa tak ada, ada dengan tak ada. Yeah. Jadi kalau kita ada, kita boleh memberi. Tapi memberi bukan soal ada atau tidak ada. Tapi soal sikap. Sebab tu kalau kita lihat dalam ada mafhum, saya tak ingat apakah ini hadis atau kata ulama. Ya. Yeah. Allah suka orang bertaubat. Allah lebih suka kepada orang muda yang bertaubat. Allah suka kepada orang yang pemurah. Tetapi Allah lebih suka kepada orang miskin yang pemurah. Kalau kita lihat dalam sejarah, kita tengok apabila Sayyidina Ali meninggal dunia, ada antara janda-janda terkejut, sebab makanan-makanan yang selalu dihantar ke rumah mereka stop. Tak ada. Mereka merasakan selama ini makanan-makanan yang waktu malam dihantar, waktu subuh mereka tengok dah ada makanan, dihantar oleh orang-orang kaya. Tetapi apabila Sayyidina Ali meninggal dunia, makanan tu stop, barulah mereka tahu bahawa Sayyidina Ali yang selama ini memberi. Artinya kalau kita lihat dalam sejarah Ustaz, Sayyidina Ali bukan terkenal sebagai seorang sahabat yang kaya raya macam Abdul Rahman bin Auf dan sebagainya, Uthman bin Affan dan sebagainya. Jadi bagaimana sikap memberi oleh Sayyidina Ali tadi? Jadi sekali lagi saya katakan, ada setengah orang dia tak memberi, dia kata apa Ustaz Zamri, tak adil, saya susah-susah cari, tiba-tiba saya nak berikan kepada orang lain. Kenapa ini Ustaz Zamri berlaku? Kerana mereka tidak sedar bahawa harta mereka, diri mereka ialah kepunyaan Allah. Dengan apa mereka berusaha? Dengan modal, modal apa? Tenaga mereka, Allah jadikan badan mereka. Dengan fikiran mereka, Allah jadikan. Allah bersifat ar-razak. Jadi kalau kita lihat dalam Al-Quran, apabila Allah subhanahu wa ta'ala bincangkan tentang rezeki yang nak diberikan kepada hambanya, Allah selalu gunakan perkataan ataupun istilah kami. Bukan ana. Kami. Kami memberikan rezeki. Bila dibahaskan, bila menggunakan perkataan kami ini, ialah Allah libatkan hamba-hamba yang lain untuk menyampaikan rezeki kepada hamba yang lain juga. Jadi apa harta yang kita dapat bukan milik kita, ialah kita amanah, dan kita hanya menjadi saluran saja daripada Allah untuk memberi rezeki kepada orang yang lain. Jadi kita kena rasakan begitu. Tapi oleh kerana kita rasa aku yang berusaha, aku dah segala-galanya, tak adil kalau aku berikan. Tetapi kalau kita rasa harta itu milik Allah, Allah bersifat ar-razak, dan Allah nak memberi melalui salurannya kita, kita tidak akan ada sifat kedekut. Itu yang dikatakan ini. Kemudian soal Aida, ini juga soal Puan Aida tentang aulawiyat bina masjid ataupun Somalia, dan sebagainya. Jadi saya kira, ini pandangan saya, tapi kalau boleh dirujukkan kepada ulama-ulama yang lebih arif dalam hal ini, kalau masjid itu dah ada ataupun 5 tahun lagi, dan sebagainya. Ada kadang-kadang masjid ini, dia juga fikih mengurus masjid pun ada kita kena belajar, Ustaz Zamri. Kadang-kadang masjid tu dah bagus, dah cuma daripada permaidani seinci nak jadi 2 inci. Nak dihiaskan had-had. Itu dah soal-soal tahsinian. Bukan lagi soal-soal yang daruriat pada satu masjid. Jadi kalau ada orang yang susah, jadi kita kena tolong orang yang susah tu daripada kita menghias masjid kita. Kerana masjid itu dah okey dah. Jadi dalam soal ini, masjid ni akan dibina 5 tahun akan datang. Tapi kita tak tahu. Sedangkan Somalia sekarang 3 juta umat Islam. 30 juta ke 3 juta? Saya tak ingat. Dalam keadaan kemuduran, dalam keadaan saya rasa lebih aula. Lebih utama. Mereka kita bukan miskin lagi. Bukan miskin, dah kebulu dah. Dah kebulu dah. Begitu juga kalau kita tengok dalam haji, bagaimana tentang umrah juga dibahaskan oleh Dr. Yusuf Al-Qardawi. Bagaimana ada umat Islam pergi haji berkali-kali, pergi umrah berkali-kali, tetapi pendidikan Islam, kadang-kadang umat Islam lagi ketinggalan yang mana lebih alawiyat mereka mendahulukan amanah alam mendiri sekolah. Itu Ustaz Lamri sebagai respon saya. Dan saya mungkin Ustaz tidak nak berehat, kalau begitu kita teruskan kepada panggilan telefon. Okay, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa tadi? Ya, saya Fazlan daripada Al-Astar. Fazlan Al-Astar, silakan Fazlan. Ya, assalamualaikum Ustaz Baharul. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini minta maaf sekali, saya mengucapkan syukur sebab akhirnya dapat juga saya cakap dengan Ustaz. Terima kasih. Okey, jadi sini saya nak bagi pandangan lah kan. Ya, silakan. Dengan sikap memberi, di mana saya tertarik untuk membawa satu lagu nasyid yang dinyanyikan oleh arwah Ustaz Asri, itu Mana Ada Milik Kita. Jadi apabila kita melihat kepada baik-baik ungkapan yang terdapat dalam lagu itu, menyatakan bahawa kita ini tidak ada apa-apa yang kita miliki di dunia. Kerana apa yang ada di dunia ini adalah hak milik Allah sepenuhnya. Cuma apa yang kita ada ini Allah memberi sekadar untuk atas apa yang kita usaha.
dan ia bersifat sementara. Jadi yang kedua saya nak menarik satu apa itu pendapat mengatakan bahawa hidup kita perlu dimulakan dengan hati yang merasa bertuhan. Apabila hidup kita merasa kita bertuhan dan kita akan merasakan tawaduk dan zuhud dengan kehidupan bertuhan, maka sikap atau sifat untuk memberi ini pasti akan menjadi satu satu sifat yang ringan untuk kita didik dalam hati kita. Ya, jadi saya mohonlah Ustaz Fahrul untuk memberikan komen yang lebih lanjut dalam apa yang saya cakapkan tadi. Okay. Kena maaf jika ada sebarang kesilapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan satu SMS juga kita raikan pada petang ini daripada Aizati Azlin, katanya bagaimana untuk memupuk sikap sikap redha ya. Dan okey, sikap redha ni ya, bagaimana? Dan ada dua soalan sebenarnya. Dua penyoal ya, ataupun dua pengirim, Rohani binti Sa'ad juga bertanya berkenaan dengan memupuk sikap redha ni Ustaz ya. Yeah. Dan kita terima satu lagi panggilan terakhir pada petang ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, siapa di talian ya? Yeah. Ya, siapa di talian? Saya nama saya Zulkifli daripada Melaka. Okey, Cik Zul, silakan. Okay. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Fahrul, assalamualaikum. Yeah. Waalaikumsalam. Saya dah dengar sikit tentang pembicaraan tadi. Jadi memang betul kita rasa memberi, tapi adakah satu kayu pengukur untuk kita nak memberi ini? Kadang-kadang kita ni katakan mampu untuk makan, minum tempat yang baik-baik, restoran yang baik-baik. Jadi kalau kita nak membagi orang, adakah hanya sekadar untuk makan di tepi jalan sahaja? Ini contoh saja, ibaratkan bagaimana Ustaz punya pandangan itu. Okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey Ustaz, kita ada 10 minit untuk Ustaz mengulas keempat-empat soalan pada petang ini. Tiga sebenarnya, tiga soalan. Pertama dengan soalan Cik Fazlan tadi ya. Sebab itu dalam Islam harta ini dia mesti mengalir. Dalam Al-Quran, jangan dengan kita sekat harta itu mengalir di kalangan orang tertentu saja ya. Sebab itu kita kena amalkan 3M dalam kita mencarilah dalam rezeki ini kita kena mencari, kita kena memiliki, kemudian kita kena memberi. Jadi bila mencari kita dapat, kita memiliki, bila kita memiliki kita memberi, kurang balik kita mencari lagi, kita begitulah dinamiknya dalam ajaran Islam ni. Jadi bila harta yang mengalir macam air yang mengalir akan sentiasa bersih dan jernih. Tetapi kalau harta itu tertakung pada satu golongan, satu kelompok sebagainya, jadilah kapitalis. Yang tadi yang menyebabkan rosak masyarakat, yang mana tidak ada sifat sayang menyayangi antara miskin dan kaya. Sebab itu jembatan dalam Islam ni yang menghubungkan hati si kaya dengan si miskin ialah zakat, haibah dan sebagainya, hibah dan sebagainya. Itu kita fikir. Jadi bagaimana kita nak merasakan supaya kita dapat memberi? Tadi ya, telah dijelaskan bahawa kita mesti ada rasa yang pertama dalam hidup ini untuk tenang. Kita mesti ada rasa kehambaan. Rasa kehambaan. Rasa kehambaan ini rasa miskin, rasa jahil, rasa bodoh, rasa-rasa yang kekurangan lah. Berdepan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam kehidupan kita. Jadi tak timbul soal kita nak ego. Tak timbul kita nak rasa besar diri ataupun sebagainya. Sebab kita tahu kita macam mana pun kita adalah hamba. Itu yang dikatakan rasa kehambaan. Bila diuji, kita rasa kita patut diuji kerana kita sebagai hamba. Jadi kita tidak memberontak kan. Tetapi rasa kehambaan saja tidak cukup dalam kehidupan ini. Mesti diimbangi oleh satu rasa yang kita rasa bertuhan. Rasa bertuhan ini memberi harapan. Kalau rasa kehambaan itu timbul khauf, kita takut dengan Allah. Tetapi rasa bertuhan ini timbul rajak, rasa harap dengan Allah. Ya, memang kita rasa miskin, tetapi kita tahu apabila kita bersandar kepada Allah yang Maha Kaya, kita akan rasa kaya. Kita jahil, kita dengan sifat kehambaan kita. Tetapi apabila kita akrab dengan Allah yang Maha Berilmu, Al-Alim, kita rasa kita berilmu. Sebab itu sandarkan kehidupan kita kepada Allah. Jangan sandar pada kenangan ya. Begitu juga yang dikatakan selalu dalam kehidupan kita, bila kita ada rasa kehambaan, perlu ada rasa bertuhan. Jadi umpama dua sayap burung yang stable barulah boleh terbang dengan baik Begitu juga dalam kehidupan kita. Khauf dan rajak tadi yang penting. Kemudian ini penting
untuk kita, bagaimana kita nak merasakan dalam kehidupan kita ini, harta kita ini bukan kita yang punya. Sebab itu, kita nak merasakan bukan harta kita, diri kita pun bukan kita yang punya. Sebab itu dalam Islam dilarang kita membunuh diri. Kalau kita hujahkan secara logik, kita punya diri, ikut suka kita lah, kita nak bunuh. Tetapi sebenarnya kita sendiri pun bukan kita yang punya. Allah yang punya. Mana milik kita? Mana milik kita? Sebab itu dalam surah Yasin dibetulkan bahawa nanti badan-badan kita semua, kulit kita semua akan memberi kesaksian kepada perbuatan kita. Mereka akan menjadi pendakwa kepada kita. Jadi ini menunjukkan bahawa kita bukan milik kita. Sebab itu kalau kita nak tenang dalam kehidupan kita ni, jangan rasa memiliki dan jangan rasa dimiliki. Rasa kehambaan dan rasa bertuhan. Okey. Kemudian bagaimana kita nak dapat sifat redha? Sifat redha ni dah tinggi kalau kita tengok Sebelum sifat redha kena ada sabar dulu. Kalau orang yang sabar ini ialah orang yang apabila ditimpa oleh ujian rasa susah, tetapi dia tak zahir dalam bentuk kata-kata, dalam bentuk air muka, tetapi di dalam hati itu terasa, terasa susah. Dia ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Terasa susah, terasa pedihnya, tetapi tak keluar di zahir. Apa ucapannya? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi orang yang redha di atas lagi, iaitu mereka yang merasa gembira dengan ujian. Bila ujian datang, mereka tak kata innalillah, mereka kata alhamdulillah. Sebab itu saya teringat apa seorang sahabat Abu Zar, bila ditanya oleh Rasulullah, apa yang paling kamu sukai kehidupan di dunia? Abu Zar kata apa? Saya suka tiga. Yang pertama saya suka sakit. Yang kedua saya yang pertama saya suka lapar. Yang kedua saya suka sakit. Yang ketiga saya suka mati. Terkejut. Kenapa engkau berkata begitu wahai Abu Zar? Kalau saya lapar, hati saya lembut. Kalau saya sakit, saya dapat penghapusan dosa. Dan kalau saya mati, saya dapat bertemu dengan kekasih saya, Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini orang yang di peringkat redha dah Ustaz. Yang peringkat macam Sayyidina Ali, bila dia tak sakit lama, dia kata Allah lupakan aku ke? Sebab dia nak dapat pahala penghapusan dosa. Tapi sebelum itu sabar dulu ya. Tetapi yang kalau penting dalam soal rezeki ini ialah soal kana'ah Ustaz. Kana'ah ni mencukupi apa yang ada. Dengan apa ada. Kita dalam hidup ni kita kena lihat apa yang ada. Jangan kita lihat apa yang tidak ada. Kadang-kadang kita parking kereta cukup lah Ustaz. Kita parking kereta kita, banyak kereta berderet. Kita selalu tengok kereta yang lebih mahal daripada kereta kita. Timbul cemburu. Padahal kalau kita tengok kereta yang lebih murah daripada kereta kita, banyak. Tapi kita selalunya kita tidak hitung kesyukuran kita. Kita selalu tengok kesukaran kita, apa yang kita tidak ada. Sebab tu kita tak timbul rasa redha ya. Begitu juga Cik Zul yang belum tanya tentang apa, tentang kehidupan ini ya. Tentang bagaimana kita nak rasakan, Cik Nasir Abdullah tadi, macam mana kita nak latih anak-anak kita dan diri kita. Yang paling penting ialah anak-anak kita awal-awal kita tanamkan tauhid. Walaupun sikap memberi ini dalam bab tasawuf kita tembak akhlak, tetapi yang asasnya ialah Allah. Kita tauhid ya, kita kepada kita Allah Subhanahu Wa Taala sayang kepada apa? Orang yang banyak memberi. Jadi bila kita lalu ke pasar malam ke sebagainya, jangan tangan kita ajar bagi dia supaya dia yang berikan kepada orang yang gila. Bila dia bertanya kenapa orang tu susah, orang tu susah, Allah uji kita supaya kita jadi pemurah. Selalunya kita kenapa orang tu susah, kita kata orang tu susah kerana ada aksiden dan sebagainya. Tidak. Kita cuba alih pemikiran anak kita. Sebenarnya orang yang susah adalah untuk menguji kita sejauh mana kita ada sikap memberi untuk membantu mereka. Itu Ustaz Damri ya. Mungkin mudah-mudahanlah kita dapat bincang. Kita juga sebenarnya banyak soalan melalui Facebook pada petang ini, tapi agak lewat masuk ke ruangan kita pada petang ini. Namun setelah saya telitikan, kebanyakan soalan ini telah pun terjawab oleh Ustaz Fahrul pada petang ini. Dan saya kira insyaAllah Ustaz Fahrul mungkin akan menjawab soalan-soalan ini secara peribadi nanti Ustaz ya. Setelah Ustaz merujuk kepada laman Facebook IKIM FM nanti. InsyaAllah Ustaz Fahrul, saya percaya dia adalah seorang yang rajin menulis dan akan mengulas melalui tulisan-tulisan secara langsung kepada rakan-rakan pendengar kita nanti. Jadi perbincangan kita pada petang ini berkenaan dengan membina kehidupan melalui sikap memberi ini, saya kira telah pun tiba ke penghujungnya. Dan selama 45 minit lebih kurang kita bersama-sama Ustaz Fahrul, saya rasa sudah cukup untuk menjadikan satu cetusan baharu kita untuk membina kehidupan dengan sikap yang memberi, positif, dan tidak ada lagi rasa tidak redha
ya, rasa tidak berterima kasih kan ya, tidak berterima kasih dan sebagainya, kerana insyaAllah pada kita semua itu akan menjadi asam garam dalam kita membina sebuah kehidupan. Terima kasih Ustaz, sehingga bertemu lagi pada minggu hadapan. Dan dengan lafaz yang mulia, saya akhiri perbincangan kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.